Bapak sebagai general manager di hotel yang bertaraf nasional nih Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana sih kepariwisataan di Bangka Belitung itu sendiri? Ya, kalau ditanya mengenai kepariwisataan, ya kami melihat dan mengamati bahwa di Pangkal Pinang, Ojong ataupun Bangka Belitung sungguh luar biasa peluangnya dan kita jadikan sebagai destinasi perwisataan. Dan yang kita harapkan, terutama kami sebagai pelaku usaha kepariwisataan, ya sebaiknya dan setidaknya juga pemerintah dapat mendukung semua dalam melengkapi infrastruktur bagi para investor, demikian juga para wisatawan domestik maupun internasional bisa berkunjung ke Bangka Belitung ini ataupun ke Pangkal Pinang. Dan kami juga melihat objek-objek wisata, ya begitu indahnya pantai-pantai yang ada di Bangka ini, ya ini sangat menarik, ya sangat menarik nilai jualnya kepada calon-calon wisatawan kita, ya. Dan tentunya peluang ini jangan sampai kita biarkan, dan kita mari bersinergi, ya kami sebagai pelaku usaha kepariwisataan melakukan yang terbaik, dan juga kepada pemerintah yang bisa memberikan terbaik juga dalam mendukung kepariwisataan melengkapi infrastruktur di Pangkal Pinang ini, ya. Jadi saya rasa itu yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi terima kasih Rin, ya sudah bisa memberikan kesempatan saya, ya. Semoga hotelnya sih menjadi pilihan orang untuk menginap di Pangkal Pinang ini. Orin boleh keliling-keliling di sini, Pak? Persilahkan. Ya, pamit dulu ya Orin, ya. Selamat sore, ya. Iya, ya.